Mendung duka cita tengah melingkupi keluarga besar penulis kondang di Lestari. Pasalnya, sang suami tercinta Reza Gunawan telah mengembuskan nafas terakhirnya pada Selasa, 6 September 2022 lalu. Kini, sesuai ketentuan agamanya, ibadah tutup peti Reza pun digelar di rumah duka Grand Heaven Pluit, Jakarta. Diiringi tangis yang tidak putus dari keluarga, Di Lestari pun mengucapkan perpisahan terakhirnya pada mendiang suami tercinta. Lalu, seperti apakah suasana ibadah tutup peti tersebut? Setelah prosesi tutup peti selesai digelar, perjalanan jenazah Reza dilanjutkan dengan upacara kremasi yang dipimpin para biksu. Tidak kalah mengharukan dari prosesi tutup peti, Di Lestari dan anak-anaknya pun tidak kuasa meneteskan air matanya saat prosesi kremasi. Lantas, seperti apakah doa para sahabat yang mengiringi kepergian mendiang Reza? Usai kremasi, abu jenazah mendiang Reza Gunawan pun langsung dilarung pada hari yang sama. Dengan penuh hikmat dan juga haru, pelarungan abu jenazah itu digelar di lepas pantai Marina Ancol. Diiringi tangis keluarga dan kerabat terdekat, lantas seperti apakah Di Lestari dengan ketegarannya melepas abu sang suami tercinta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mendung hitam masih membayang di pelupuk mata penulis kondang Di Lestari. Pasalnya, sang suami tercinta Reza Gunawan telah mengembuskan nafas terakhirnya pada Selasa, 6 September 2022 lalu. Kini setelah dua hari mendiang Reza berpulang, upacara tutup peti pun digelar di rumah duka di Pluit, Jakarta. Suasana ibadah tutup peti tersebut dipimpin para biksu serta dihadiri keluarga dan para kerabat terdekat. Tidak pelak, suasana haru dan hikmat pun tercipta saat Di Lestari beserta anak-anaknya mengucapkan perpisahan terakhirnya pada mendiang Reza. Kita akan sama-sama mengantar Reza hari ini. Saya tadi dengan anak-anak bilang, yuk kita punya waktu sebentar tadi pagi. Ini saat kita terakhir bersama jasad papa sebagaimana yang kami kenal. Setelah ini kami akan mengenangnya saja. Dia akan hidup dalam kenangan dan hati kami. Terima kasih sekali bagi semua yang telah menyempatkan hadir mengantarkan Reza. Mari sama-sama kita berdoa supaya perjalanan hari ini lancar, semua prosesnya berjalan dengan bagus, dengan mulus. Dan apapun yang telah terjadi, saya yakin dan percaya, apalagi jika kita sudah punya kesempatan untuk melihatnya ke belakang, semua ini adalah sebuah desain yang indah. Seperti yang saya ucapkan tadi malam, walaupun pasti dalam diri kita ada rasa duka cita, tapi sebenarnya sesungguhnya kita merayakan hidup Reza. Suasana prosesi tutup peti mendiang Reza pun diwarnai air mata yang mengalir deras dari pelupuk mata Di Lestari dan anak-anaknya. Bahkan Di Lestari dan anak-anaknya serta Syarina Delon, selaku adik mendiang Reza pun tidak kuasa menahan haru. Tidak pelak, seluruh keluarga yang ditinggalkan pun saling menguatkan dengan saling berpelukan satu sama lain di hadapan peti jenazah mendiang Reza. Hijau,
kami mohon untuk membantu ya para petugas dari heaven, dari heaven untuk membantu. Yang lalu baru habis nyanyi sama Mbak Dewi, terus di acara salah satu di JCC waktu itu kemarin saya titip salam buat Mas Reza, terus Mbak Dewi bilang Mas Reza lagi sakit katanya gitu, lagi stroke gitu. Terus aku kaget, langsung WhatsAppan lah sama Mbak Dewi, saya bilang gimana progresnya, sempat membaik katanya, sudah dipindahin ke ruangan biasa. Terus saya bilang ya udah semoga progresnya walaupun pelan-pelan tapi tetap ada ya Mbak. Nggak nyampe berapa hari, nggak nyampe seminggu setelah itu kemarin saya dapat kabar Mas Reza udah kenalan sama Mas Reza sih. Saya banyak saya sempat ikut kelasnya Mas Reza waktu itu, Mas Reza ada kayak praktek di Dharma Wangsa Square, itu kayak spiritual kayak healing gitu. Saya sempat ikut kelasnya, langsung kontakkan sama Mas Reza aja gitu, ayo Mas saya mau belajar gini. Akhirnya sempat 3 kali ikut kelasnya. Orangnya emang luar biasa tenang, doa dan harapannya buat Mas Reza sih saya ini berdoa semoga Mas Reza bisa beristirahat dengan tenang, bahagia di sana. Setelah ibadah tutup peti, prosesi keagamaan dilanjutkan pada prosesi kremasi. Lantas seperti apakah doa para sahabat atas berpulangnya mendiang Reza? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Setelah ibadah tutup peti selesai digelar, upacara keagamaan pun dilanjutkan dengan prosesi kremasi jenazah mendiang Reza. Dalam prosesi ini pun, suasana duka kental terasa saat Dilestari beserta anak-anaknya mengantarkan peti jenazah masuk ke ruang kremasi. Keluarga kecil Di beserta Syarina dan Rian Delon pun tampak kusyuk mengikuti ibadah prakremasi sebelum peti jenazah masuk ke ruangan. Suasana mengharu biru pun semakin terasa saat peti jenazah memasuki ruang kremasi. Para tamu pun memeluk anggota keluarga yang ditinggalkan. Reza itu salah satu sosok yang berjasa banget buat hidup aku, karena bisa dibilang jalan healingku tuh pintunya tuh adalah Mas Reza gitu. Dan speechless banget, masih gak nyangka soalnya Mas Reza pergi. Aku berdoa semoga Mas Reza tenang beristirahat di alam sana. Dan terlebih sebenarnya doaku untuk Mbak Dewi, juga Atisha dan Kinan dan seluruh keluarga, untuk ibunya, untuk Sharon, semoga semuanya diberi kekuatan.
tidak pelak, keluarga dan kerabat yang hadir pun juga turut mendoakan jenazah Reza yang dikenal sebagai sosok yang luar biasa tenang semasa hidupnya. Bahkan sejumlah selebriti kondang tanah air pun juga menyempatkan dirinya untuk mengantarkan mendiang Reza ke peristirahatan terakhirnya. Mulai dari Marcel Sihaan, Roger Danuarta, Afgan, Andin, hingga Bunga Citra Lestari pun juga memanjatkan doa terbaiknya untuk mendiang Reza dan keluarga yang ditinggalkan. Kayak luar biasa, seorang laki-laki yang kayak luar biasa, hidup yang dijalani juga benar-benar bermakna dan impactful. Dia memberikan banyak impact yang positif buat banyak orang, termasuk saya gitu. Jadi ikut berduka cita. Mbak Dewi juga saya lihat sangat tegar, kuat banget. Anak-anaknya juga, jadi saya salut sekali. Dan saya ikut mendoakan lah untuk Mas Reza. Mbak Dewi ya pastinya masih overwhelmed dengan keadaan ya, karena ya sebagai orang yang paling dekat dan ditinggalkan baru hari pertama gitu, dan banyak sekali yang harus diurus. Aku yakin Mbak Dewi kuat, cuman in the meantime pasti masih banyak yang harus diproses. Aku cuma bisa bilang yang pasti untuk Mbak Dewi dan anak-anak dan seluruh keluarga semua turut berduka cita. Aku akan coba membantu sebisa yang aku bisa. Tapi yang pasti Mas Reza ini adalah orang yang menemani aku. Bukan cuma aku, banyak sekali orang yang banyak terbantu hidupnya karena Mas Reza. Yang pasti didoakan semoga dapatkan yang terbaik dan buat keluarga yang pasti. Usai proses kremasi, selanjutnya abu jenazah mendiang Reza pun dilarung di kawasan Ancol. Lantas, seperti apakah potret pelarungan abu jenazah suami Di Lestari tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3x1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Setelah prosesi kremasi digelar sesuai tata cara keagamaan, abu jenazah mendiang Reza Gunawan pun dilarung pada hari yang sama. Dengan penuh hikmat dan juga haru, pelarungan abu jenazah itu digelar di lepas pantai Marina Ancol, Jakarta. Suasana haru pun kental terasa saat para biksu mendoakan mendiang Reza sebelum pelarungan abu dilaksanakan di atas kapal. Usut punya usut, sebenarnya pelarungan abu jenazah Reza sempat direncanakan untuk ditunda. Namun setelah melalui beragam pertimbangan, Di Lestari berserta keluarga sepakat untuk menyelesaikan perjalanan jiwa Reza ke peristirahatan terakhirnya pada hari yang sama dengan prosesi tutup peti. Memberikan kesaksian, mengaturkan nama-nama suami untuk apa manu itu. Satu langkahnya apa? Satu langkahnya. Sama. Tadinya kami sempat mau menunda untuk melihat kapan kira-kira atau lokasi mana kira-kira yang pas. Tapi setelah direnungkan ulang dan juga ya saya memakai perasaan saya juga berusaha komunikasi secara batin dengan Reza. Saya punya intuisi kayaknya perjalanan Reza udah selesai juga gitu. Dan beberapa teman juga mengatakan hal yang sama. Jadi kalau dirampungkan lebih cepat, lebih baik, dan untungnya cuaca mengizinkan, walaupun ini sebetulnya lebih sore daripada biasanya, tapi ternyata semuanya berjalan dengan lancar. Jadi ya sudah, memang sudah demikian
desain indahnya? Pelarungan ya seperti yang kita lakukan selama ini, kita memakan waktu kurang lebih 20 menit bolak-balik ya. Kita lepas dari mulai dermaga ini sekitar 3 kilo kita ke tengah. Di tengah itu kita dari keluarga kita silakan berdoa dulu. Terus habis itu baru melepas abu dari almarhum. Tak pelak dalam prosesi pelarungan abu jenazah mendiang suami tercintanya, Di Lestari pun juga mengucapkan perpisahan terakhirnya pada sang belahan jiwa. Bagi penulis novel Rapi Jali itu, perjalanan sang suami telah ditulis dengan begitu indah oleh sang Maha Pencipta hingga berakhir dengan sempurna pada pelarungan abu jenazah sore itu. Di pun mengaku bahwa meskipun duka cita tengah menyelimutinya, namun penyanyi kondang itu pun juga bersyukur karena berkat kebaikan yang ditebar mendiang suaminya, kini saat nafas terakhirnya berhembus, keluarga yang ditinggalkan pun juga mendapatkan banyak bantuan dan juga doa terbaik dari orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Selewat ya. Selewat. Bagi saya ini adalah sebuah rangkuman perjalanan yang sangat indah. Kami berhasil merampungkan perjalanan Reza. Tadi juga perabuannya sangat lancar, banyak bante dan biku yang membantu dari berbagai macam aliran. Saya rasa ini adalah tidak lain tidak bukan buah dari kebajikan Reza yang kami sekarang sekeluarga bisa menikmatinya sebagai berbagai macam kemudahan gitu. Dan juga pada kesempatan kali ini saya mumpung bisa bicara mungkin dengan orang-orang yang tidak bisa sempat saya temui ataupun tidak bisa hadir, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada kenangan baik mohon dikenang, karena itulah yang bisa kita jaga dan kita hidupkan Reza di dalam kenangan kita masing-masing. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Intense Investigasi.